Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak berapa lama lagi bulan Ramadan akan kembali menjelma bersama-sama jutaan hikmah dan fadilah. Kata orang, kehadirannya dinanti, pemergiannya ditangisi dan ketiadaannya dirindui. Begitu hebatnya Ramadan, menyejukkan hati dan membuka taubat buat semua insan, mendekatkan diri pada Tuhan dengan penuh keikhlasan. Di kala puasa, kita fokus membersihkan diri dari sudut zahir dan batin. Saya kongsikan buat mereka yang diberi Allah keupayaan untuk berpuasa, manfaat untuk kesihatan amatlah besar secara amnya. Juga bagi mereka yang menghidap penyakit kronik seperti diabetes khususnya. Ketika berpuasa, sistem usus manusia direhatkan sementara. Dan dikala inilah seluruh tenaga badan dapat difokuskan bagi tujuan pembersihan dan pemulihan sel-sel badan. Dari kajian saintifik, terdapat beberapa manfaat puasa yang dibuktikan. Antaranya, pertama, meningkatkan kepekaan hormon insulin bagi mencegah diabetes. Kedua, ketiadaan pengambilan makanan akan mengurangkan kehadiran insulin yang secara langsung dapat menggalakkan pembakaran lemak badan khususnya bagi mengatasi gejala obesiti. Ketiga, ibadah puasa juga dikaitkan dengan pemeliharaan fungsi ginjal yang mungkin terjejas akibat diabetes. Keempat, puasa mempunyai kesan menurunkan keradangan kronik dan juga jumlah radikal bebas dan ini sudah tentu dapat meredakan proses kemerosotan diri dan stres oksidatif yang menyebabkan pelbagai penyakit kronik di dalam badan. Dan akhirnya, dikala berpuasa, tekanan darah tinggi dan juga tahap kolesterol didapati menurun yang mana sudah tentu amat bermanfaat bagi kesihatan kardiovaskular. Memang banyak manfaat berpuasa bagi kesihatan badan sebenarnya. Dan bagi mengoptimalkan kesan pemulihan tadi, sudah tentu setiap sel badan memerlukan beberapa zat nutrisi yang khusus. Contohnya polifenol dan antioksidan dari buah dan tumbuhan semula jadi seperti zaitun dari manggis, peony collagen daripada delima, pycnogenol daripada kulit pokok pine, resveratrol daripada biji anggur, zat antioksidan dari gabungan berry yang kesemuanya memiliki khasiat merawat pelbagai masalah kesihatan dalaman termasuklah membantu menstabilkan gula bagi pesakit diabetes berserta komplikasinya seperti kempas akibat neuropati, masalah ginjal maupun masalah jantung serta aliran darah. Di SKB, kami permudahkan sokongan zat nutrisi ini dengan pengambilan zat khusus dari 12 jenis sumber botani seperti yang telah saya sebutkan tadi dalam satu formulasi yang serba lengkap iaitu SKV Phytex. Ia mudah digunakan iaitu pengambilan 2 kali sehari 25 ml sewaktu berbuka dan 25 ml sewaktu bersahur. InsyaAllah ia dapat mencegah, membaik pulih dan merawat masalah diabetes anda dengan lebih berkesan. Akhir kata, saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri mewakili warga SKV mengucapkan kepada anda selamat menyambut Ramadan dan selamat menjalani ibadah puasa. InsyaAllah SKV care for you.